Pemirsa, warga Kelurahan Botoran, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan yang mengambang di dalam sumur pada Minggu siang. Berdasarkan hasil identifikasi pihak kepolisian, korban berinisial A berusia 57 tahun warga Botoran. Korban ditemukan di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 6 meter dan diameter 70 cm. Petugas polisi dan pemadam kebakaran yang dihubungi warga pun tiba di lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis dan juga dari polisi Resor Tulung Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas medis dan tim Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena depresi dengan penyakit yang dideritanya. Dari pihak korban bisa terangkat ke atas dalam kondisi lancar. Ini korban sakit atau seperti itu? Untuk informasi kronologi dari salah satu warga tadi, beliaunya atas nama Bu Alfiah, kondisinya sakit, terus dari pihak keluarga bilangnya depresi, tahu-tahu di belakang rumah beliaunya sudah ada di dalam sumur.